Selamat siang. Hari ini les hari ini Kak Kiki ditemenin sama yang pertama siapa? Perkenalkan dulu. Halo. Oke, yang di sebelahnya siapa ya? Saya. Dipanggilnya apa? Oke, kelas berapa? Dari 3527. Oke, hari ini kita akan menuliskan resolusi. Coba kakak tanya dulu ya, Raja, resolusi itu Nashwa, resolusi itu apa ya? Harapan. Harapan itu merupakan apa ya? Keinginan. Harapan itu apa, Raja? Cita-cita. Bisa jadi harapan, bisa jadi tujuan, bisa jadi cita-cita. Tadi Rajwa udah nulis 5 resolusi. Coba kalau Nashwa. Nashwa resolusinya apa ya? Masih kosong. Iya. Masih kosong. Ayo, Nashwa kira-kira resolusinya apa ya? Boleh disebutin dulu, Nashwa. Nashwa pengennya 2017-nya punya apa, bisa apa? Bisa ranking satu lagi. Oh, kemarin ranking berapa, Nashwa? Yang kelas 3 ranking berapa? Oh, ranking 8. Nah, itu udah termasuk 10 besar ya di sekolahnya. Terus pengen apa lagi? Nashwa masuk top base nggak? Harus bisa apa kalau masuk top? Bertak? Harus bisa mempertahankan? Oh, harus mempertahankan. Kan, iya, mempertahankan apa? Apalagi kira-kira? Nashwa jualan ya? Jualan apa? Jualan apa, Nashwa? Iya, lagi jualan apa kemarin-kemarin? Banyak. Berarti Nashwa pengen bisa jualan apa lagi nih? Pengen bisa jualan apa lagi? Kan kemarin udah slime ya, Nashwa itu jualan slime juga. Terus sekarang kira-kira mau jualan apa lagi? Squishy. Alat tulis. Oh, tuh bisa. Mau jual alat tulis. Itu keren banget tuh. Boleh. Kan itu berarti Nashwa ini salah satu siswa batik yang paling rajin berjualan. Jadi Nashwa itu udah punya jiwa entrepreneur. Entrepreneur itu seorang wirausaha. Boleh ditulis dulu ya. Oke teman-teman, kalau mau tahu resolusi Nashwa-nya itu seperti apa, jangan kemana-mana, tunggu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.